Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'du ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan kembali ya, membahas i'rab bacaan salat. Dan sekarang kita akan lanjutkan kembali meng-i'rab doa istiftah. Ya, melanjutkan bagian yang pertama ya pada video sebelumnya. Kita baca di sini, Allahumma ya Allah, naqqini ya, naqqini, sucikanlah aku min dari khotoyaya, dosa-dosaku ya, kesalahan-kesalahanku, kama yunaqqasawbu al-abyadu, kama yunaqqasawbu al-abyadu, sebagaimana ya disucikannya pakaian putih, minad danasi, dari kotoran. Kemudian Allahumma ya Allah, Allahumma gsilni ya Allah, cucilah aku ya, min khotoyaya, dari dosa-dosaku, dari kesalahan-kesalahanku, bilma'i, dengan air, wasalji, dan salju, wal barodi, dan butiran es. Kemudian kita akan bahas ya, ya Rab berkata ya, Allahumma, ini sudah kita bahas ya pada video sebelumnya. Kemudian naqini, naqini ini berasal dari tiga kata. Pertama naqi ya. Pertama naqi, kemudian ada huruf nun, kemudian ada dhamir ya. Ya. Naqi ini fi'il amr. Fi'il amr dari ya, fi'il amr dari naqqa yunaqqi ya. Naqqa yunaqqi artinya mensucikan ya, fi'il amarnya naqqi ya, dibuang huruf ilatnya, naqqi, naqqa yunaqqi, yunaqqi, naqqi. Kemudian ketika fi'il ini bersambung dengan dhamir ya, maka harus ya ditengahi dengan huruf nun wiqaya, jadinya naqqini gitu. Jadi naqqi ini adalah fi'il amar ya, mabniun, di sini dia mabni, mabniun ala ala hadfi harfil illah, mabni di atas terhapusnya huruf illat ya. Kemudian fi'il amr di sini dia fa'ilnya ya, fa'ilnya adalah dhamir mustatir wujuban, taqdiruhu anta, taqdiruhu anta. Kemudian huruf nun miqaya ya, mabniun alal kasri. Kemudian dhamir ya ini, dhamir ya mutakalim ya, dhamir mabniun ya ala sukun, dia fi mahali nasbin, sebagai maf'ulun bihi ya, sebagai maf'ulun bihi. Kemudian min huruf jar ya, harfu jarin mabniun ala sukun. Kemudian khotaya ya, khotayanya sendiri adalah masbukun biharfil jar atau majrurun biharfil jar ya, dia majrur, tanda jarnya dengan kasroh muqaddarah ya, karena dia isim maksur sekaligus dia mudhaf. Kemudian ya, di sini sudah kita bahas ya pada video sebelumnya, yaitu dia sebagai mudhaf, mudhaf ilaih. Dan kenapa harokatnya di sini menjadi fathah ya, kalau di sini kan sukun, kenapa di sini fathah, sudah kita bahas ya pada video sebelumnya, silahkan antum lihat. Kemudian kama ini juga sudah kita bahas ya pada video sebelumnya. Langsung kita bahas yunaqqa. Yunaqqa ini adalah fi'il mudhara yang majhul dari awal ini. Yunaqqi, majhulnya yunaqqa, artinya disucikan. Sebagaimana disucikan, jadi di sini fi'il mudhara ya yang majhul. Dan dia di sini marfu karena terbebas dari amil nasab dan amil jazm. Ya, tanda rafa'nya dengan dhammah muqaddarah karena dia fi'il mudhara mu'tal alif. Ya. Nah, ada fi'il yang majhul, setelahnya harus ada naibul fa'il, sehingga as-sawbu di sini ya naibul fa'il marfu, tanda rafa'nya dengan dhamma. Kemudian al-abyadu ini sifat untuk naibul fa'il ya, marfu juga, tanda rafa'nya dengan dhamma. Kemudian minad danasi, min huruf jar, tapi di sini huruf nunnya ya karena bertemu dengan dua sukun ya, sebelumnya kan harokatnya sama seperti ini min,
tapi karena bertemu dengan dua sukun maka kita fathahkan. Jadi min ini kalau kita mau i'rab, min harfu jarin mabniun ala sukun awalnya. Dan di sini fathah karena bertemu dua sukun. Ada nasi di sini adalah masbuk biharfil jar atau majrur biharfil jar. Ya, dia majrur tanda jarnya dengan kasrah. Ya, kemudian Allahumma ini sama ya. Kemudian igsilni, ya igsilni ini berasal dari ghusala. Ya, ghusala yagsilu. Fi'il amarnya igsil. Ya, igsil. Dan fi'il amar mabni ya, fi'il amar mabniun ala sukun. Kemudian fa'ilnya itu dhamir mustatir. Wujuban takdiruhu anta, sama seperti ini, takdirnya anta. Kemudian nunnya sama dengan ini, ya nun wiqayah dan dhamir ya, ini juga sama dengan ini. Kemudian min khotayaya, penjelasannya sama dengan ini. Ya, sama persis. Min khotayaya. Bil ma'i bi huruf jar. Ya, sama dengan ini penjelasannya. Ini huruf jar dan di sini majrur atau masbuk harfil jar. Ya, bi harfu jarin mabniun alal kasri. Ya, kemudian al ma'i bil ma'i sama seperti ini i'rabnya. Kemudian waw ini huruf ataf ya mabniun alal fathi. As-salji dia ma'tufun ala alal masbuk biharfil jar. Ya. Atau masbukun alal majrur biharfil jar. Ya, tanda jarnya dengan kasrah. Kemudian waw huruf ataf al-baradi ya sama seperti ini i'rabnya. Dia juga ma'tuf kepada al-masbuk biharfil jar. Ya demikian ya kurang lebih penjelasan dari i'rab doa istiftah. Ya. Dan bagi antum yang masih ingin bertanya ya terkait apa yang sudah dijelaskan silakan tanyakan di kolom komentar ya. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab.